Assalamualaikum and hi again everyone. So in this video we are going to go um, discuss question 11 until question 15. Okay. So soalan ni tidak sama macam soalan yang lain yang ada will dengan if. Soalan ni tidak will dengan if. So apa yang kita perlu buat kita perlu extract maklumatnya betul-betul. Okay. Uh, okay. So requirement to register advanced programming course itu adalah dia punya result macam mana sebab result dengan input ni apa result uh, output dengan input ni apa output nih result dia yang kita mau uh, terus input ni adalah requirement supaya kita dapat result tu supaya result tu berhasil oke okay? so advanced programming course uh, ini student uh, student mau apply advanced programming course. In order to apply, dia mesti lulus basic programming sama data structure course. Jadi boleh nampak sudah kan mana satu result dia, mana satu requirement untuk dapat result itu. Oke. Okay? Result dia itu student dapat apply. Oke, okay? dia punya requirement student mesti lulus basic programming sama data structure course. Oke, okay. Result adalah output. Requirement adalah input. So, output dia. Kita dapat conclude. Output dia adalah. Itu student apply programming course. Advanced programming course. Jadi, output dia kita dapat tulis itu. Requirement to register MT S7677. Oke, okay. Itu adalah dia punya output. Jadi, dia punya input yang ada input dia yang ada get. Oke, okay, kalau kita tengok di sini mana yang ada get? N kan, ada get n di situ. Advanced uh, basic programming and data structure course di situ. Jadi itu adalah dia punya input. Itu adalah satu cara cari input. Ingatkah dari yang soalan-soalan sebelum ni, Oke? Okay. So, input pertama student pass MTS9800. Pastu student pass MTS 2000, oke? Okay. Dia guna get, get n. Macam mana dapat get n? Sebab ada dalam soalan, ada dia tunjuk situ dalam soalan. So, uh, however, this requirement does not apply for those who have passed MTS 4500 Object Oriented Programming course, oke? Okay. Maksudnya di sini, it, kalau ada student yang lulus Object Oriented Programming course, walaupun dia tidak ambil basic programming sama data structure course dia boleh apply dia boleh apply untuk advanced programming memasuk advanced programming Paham? dia macam dapat golden ticket lah begitu dia walaupun dia tidak ambil basic programming atau data structure course tapi dia ambil dan dia lulus object oriented programming automatically dia boleh register untuk advanced programming course paham, oke, okay. jadi apa apa get get apa yang kalau kita ada input pertama tidak input kedua tapi still boleh masuk get or kan, so kita boleh conclude di sini dia guna get or sebagai dia punya get terakhir final get, oke, okay. so kalau kita Uh, sudah extract dia, uh, Kita buat dia punya boolean expression Dia akan jadi Y uh, Requirement to register MTS 7677 uh, Is Student pass basic programming And student pass Data structure course Or Student pass object oriented programming course Kenapa or Sebab dia boleh Dia boleh lulus mana-mana je Requirement to register ni dia boleh lulus mana-mana saja -mana Sama ada dia lulus Dia lulus A and B Ataupun dia lulus C sahaja Begitu Oke okay? Jadi dia guna or gate Oke okay, saya harap kamu paham Oke okay, through table dia macam tu, Berdasarkan logic gate dia Oke okay. Oke okay, next question Question 12 Oke okay, macam biasa Buat uh, Mm, buat statement Tapi statement itu kita Cari Perkataan Will dengan if Kalau bukan if When So dalam soalan ini Ada ditunjukkan The DRL will be switch on When ha, Ada when kan So Sebelum when adalah Output Selepas when adalah Input Oke okay? So, The DRL will be switch on Itu adalah output dia Okay, sebab dia sebelum when dan dia ada perkataan will Okay, selepas when The light sensor of the car detect a light less level A light level less than 60% of the normal light level Okay And the headlights are switched off Jadi ada berapa Ada berapa input di situ. Ada dua aja. Sebab ada satu aja N di situ, okey. Kalau kamu baca betul-betul A light sensor of the car detect a light level less than 60% of the normal light level and the headlights are switched off. Okay, so dia suruh prepare the table to represent the logic gate. Okay, input and output. So, input yang pertama, uh, itu sensor kereta detect light less than 60% oke okay? lepas tu dia punya input yang kedua headlights are switch on kenapa switch on ataupun switch off sebab sistem komputer uh, sistem dia akan tahu dua aja dua aja dia tahu komen on dengan off saja jadi kalau on kalau mau off dia mesti not on lah dia jadi off jadi kita letak sini headlights are switch on supaya nanti di lepas tu baru di boolean expression baru kita letak not on supaya dia jadi off supaya jadi kosong. Oke, okay, faham? So boolean expression dia macam tu je. The DRL will be switch on if light sensor detect light less level than 60% and headlights are switch off. Uh, logic gate dia senang je kamu boleh buat. Oke okay. Dia punya truth table pun senang je sampai 2 kuasa 1 saja. Oke okay. Next question. Question 13. Okey. Ini dia punya soalan panjang. Oke okay. Oke okay. Apa yang dia apa yang dia cakap di sini adalah lepas kamu baca soalan dia suruh tulis boolean expression untuk status solenoid status, oke? Okay? dia soalan dia panjang, untuk dia bagi instruction saja, soalan panjang maknanya dia makin banyak maklumat dia bagi, jadi makin senang kamu mau extract, walaupun dia berbelit-belit, oke? Okay? apa yang dia sebenarnya mau di sini, kalau kamu sudah baca ini soalan, dia sebenarnya mau buat logic circuit supaya itu kereta tidak bergerak walau uh, kalau kamu sedang start kereta tu. Okey, contohnya macam kereta ni sedang mati. Tapi itu gear masih dalam contohlah gear 1 begitu, okey. Bukan dalam free gear, okey. So kamu mau start. Tapi kalau kamu start dia berjalan dia maju depan, termaju depan begitu. So, ini automotive engineer dia mau buat logic circuit macam mana? Apa yang kamu perlu buat supaya tu kereta tidak berjalan masa kamu start walaupun gear masih gear tidak bukan dalam free position. Okey. So, dia punya logic uh, dia punya Uh, situation yang dia buat adalah untuk itu kereta tidak berjalan. Uh, kamu mesti putar kunci, putar kunci dia ke bahagian start dan pe, uh, clutch pedal mesti tekan. So, kamu pusing kunci dan... Uh, clutch pedal tu kamu mesti tekan supaya tu kereta hidup dan tapi tidak berjalan. Okey. Macam tu. So dia punya dia punya output adalah itu engine start tanpa tapi tidak berjalan. Tapi tidak berjalan, okey. Untuk engine start, kamu mesti situation dia sekarang ni gear bukan dalam free position. So, Untuk engine start, kamu mesti pusing kunci dan tekan clutch pedal. Di situ dia bagi sudah instruction untuk uh, kun, uh, kunci itu ignition switch. Satu untuk start, kosong untuk off. Uh, lepas tu, clutch pedal position tu satu untuk press. Satu untuk ditekan, kosong untuk tidak ditekan. Jadi kan dia mau ini kereta start tapi tidak berjalan. So apa yang kamu perlu di sini adalah ignition switch dia mesti satu, ignition switch dia mesti kamu pusing ke start, oke? Okay? Terus clutch pedal dia mesti satu juga. Kamu mesti tekan. So S dengan C mesti satu. Engine start if S equals to one and C equals to one maknanya dua-duanya dipusing kepada start dan pedal clutch ditekan dia memang memeningkan dia punya soalan tapi kalau kamu baca betul-betul kamu boleh faham okay. so dia ada dua input saja jadi dua input 2.0.0 dua kosong -kosong dan 2.0.1 so sampai 2.0.1 saja oke okay, next question saya harap kamu faham Uh, Oke, okay, question 14. Oke, okay, ini pun dia tidak, dia tidak bagi perkataan Will dengan If untuk kamu buat bulan statement, tapi kamu mesti faham bahwa output adalah result dia dan input adalah requirement yang membuatkan result itu berjaya. So, kalau kamu baca, kamu memang boleh faham juga a system use three switch A, B, and C. Okay, so a combination of switch determines whether an alarm X sound. So result dari sini alarm X tu berbunyi. Okay, so alarm X akan berbunyi kalau Switch A and Switch B are in the on position and if switch C is in the off position. So dia ada tiga switch, maknanya ada tiga input saja. Sebab untuk untuk ditemin ini alam berbunyi, dia guna tiga switch saja. Jadi dia memang kasih tahu sedia ada tiga input. oke? Okay. So switch switch semua ini kamu mesti letak di dalam on sebab sistem detect On dengan off saja. Jadi dia memang masih akan start dengan satu. Kalau kamu letak not, baru dia jadi kosong. Not, not one equals to zero lah. Macam macam not get tu. Dia memang satu, dia memang satu. Tapi kamu letak not dia jadi kosong, oke okay, macam tu. So kamu tulis semuanya, A, B, C tu, semuanya on, 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 on. Switch A on, switch B on, switch C on, oke. Okay? nanti di bulan expression baru kamu tukar dia jadi yang C itu dia jadi not on supaya sebab not ada gate dia Jadi not on dia jadi off oke okay. so y equals to a or b on n c off oke okay. kenapa or Sebab ada dalam soalan if switch A or switch B are in the on position, oke? Okay? Kenapa ada kurungan? Sebab tidak koma di situ, oke? Okay? So, logic gate dapat macam tu. Kenapa ada not gate di situ? Sebab C kita kasih not dia. Dari on, switch memang on. Switch memang on, kita letak not baru dia jadi off, oke? Okay? Oke, okay, logic kita macam tu, truth table dia macam tu. Okay, question 15, the last question. Um, okay, an electronic system will only operate if three switches R, S and T are correctly set. Okay, di sini kita boleh gunakan output dia di situ sama input dia. Tidak boleh sebab input dia tidak lengkap. Okay, kalau kita tengok yang ayat seterusnya, an output signal X equals to 1 will occur if r and S are both in the on position dia start sudah bagi maklumat maknanya di situ yang kita mau guna itu yang kita mau itulah output dia di situlah output dia di situlah input yang kita mau guna ayat yang itu so kita mau kita mau guna yang output dia adalah x equals to 1 Oke, okay? x equals to 1 will occur so itu signal dia output dia adalah x equals to 1 will occur signal x equals to 1 will occur so input dia adalah R and S are both in the on position. Or, or dia, dia kasih di situ, maknanya itu dia punya final gate. Oke? Okay. Last gate dia di situ. So, A and, eh uh, bukan, R and S in on. Oke? Okay. So, itu dalam kurungan yang pertama. Sebab kita tidak nampak mana-mana koma. Tidak ada koma, oke? Okay. Pastu Lepas itu, dia situ, R Of, s, n, t, on, oke. Okay? So ini dalam kurungan yang, kurungan yang kedua lagi selepas or yang bold tu, oke? Okay? Kurungan yang seterusnya, oke? Okay? Kenapa, oke? Okay, kalau kamu tengok boleh expression, kenapa s, n, t, s dengan t dia tidak, dia ada kurungan. Kenapa bukan r dengan s? Sebab yang dia kasih tahu di sini, S and T are both in the on position. Selepas s tu, dia tidak cakap terus, S, S on, S is on position. Oke, okay? dia kasih sama-sama dengan 2T, S and T terus on position. Dia tidak letak S is on position, and T is on, posi is on position. Oke, okay? kalau dia letak macam tu, barulah R dengan S2 boleh combine. Oke. Okay? Barulah R dengan S itu dalam kurungan yang sama. Okay. So. Kita tulis dia punya input sana. Semuanya on. Sebab. Kita kasi not on baru dia jadi off. Switch memang sedia on. Okay. So. Kalau kita baca. Dia punya boolean expression signal uh, x equals to 1 will occur if r on and s on or r off and s on and t on okay jadi betul lah sama macam soalan dia kalau kamu faham soalan dia maknanya kalau kamu faham boolean expression ni maknanya betul lah sudah tu dia sama macam soalan tu oke okay? dia punya logic gate ada complicated sikit oke okay? kalau kamu nampak ada macam melengkung tu yang R yang R dia mau jadi not R tu dia ada melengkung dia tidak boleh lurus saja sebab nanti kan ini logic circuit kalau kamu kasih dia melurus saja maknanya dia sedang bersilang di situ dia akan berlaku liter pintas. So kamu buat dia ada lengkung, means dia langkah, dia langkah wire tu, oke? Okay? Apa-apa seket yang ada ada bersilang macam tu, kamu kasih buat dia melengkung supaya tidak berlaku liter pintas. So ini logik seket kan? So R dengan S dia ada N gate dulu, lepas tu not R. Dia jadi not art akan bergabung dengan SNT. Oke, okay. lepas tu final gate dia or di tempat yang di antara kurungan tu, Oke, okay. dia jadi or gate paling last. So ini dia punya anu, uh, third table Oke, okay. boleh pause dan fahamkan. Oke, okay. that's it. Thank you.